Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para petani alpukat pemula. Pagi ini saya akan melihat hasil pengecetan pohon alpukat saya. Dikarenakan kurang lebih 2 minggu yang lalu pohon alpukat saya terkena jamur, yaitu pengerek batang. Saya ingin melihat hasil pengecetannya. Pohon alpukat saya ada di sebelah sawah, ya, seberang sawah. Mohon maaf jika pengambilan videonya kurang jelas, teman-teman. Kita akan melewati sawah di bawah itu. Jalannya oke, kita lanjut ke bawah. Saya pelan-pelan nih, jalannya licin soalnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini saya masih di tengah sawah nih. Ini padi orang tua saya, alhamdulillah masih punya sawah, ya. Dan kurang lebih 1 bulan lagi akan panen. Mungkin di tempat teman-teman semua yang masih banyak padi atau sawah, ya. Di sini udaranya masih sejuk, alhamdulillah, masih jauh dari perkotaan, dari asap kendaraan. Udaranya masih sangat alami. Kebunnya ada di atas. Kita langsung menuju ke atas aja. Oke, teman-teman, kita lanjut di atas, ya, teman-teman. Karena kan jalannya licin. Ini saya sudah berada di atas. Alhamdulillah, ini pohon alpukat saya sedang terubus atau pucuk baru. Kita lanjut ke atas lagi. Pengecetan pohon alpukat saya 1 minggu yang lalu. Ini juga sama, setelah pengecetan alhamdulillah pohonnya sedang terubus, ya, atau pucuk baru. Udahan kecilnya ada yang terserang jamur. Kita lihat. Ini dia. Nah, kurang jelas, kita lebih perjelas lagi. Nah, ini dia. Untuk pengecetannya, kalau ada yang terkena jamur seperti ini, sebelum dilakukan pengecetan kita kerok dulu kulitnya atau kita kerik, baru kita lakukan pengecetan. Pohon alpukat saya usianya sekarang menginjak 10 bulan. Untuk awal penanaman kurang lebih 40 sampai 50 cm. Dan sekarang alhamdulillah pohonnya sudah mau mencapai 2 meter. Untuk perawatan, ya, perawatan seadanya, hanya menggunakan pupuk kandang dan pupuk NPK. Itu pun baru 1 kali penggunaannya. Di bawah juga sama,
dilakukan pengecatan. Ini dia. Alhamdulillah percabangannya lumayan bagus. Kurang lebih 2 bulan yang lalu saya lakukan tes pucuk ya teman-teman. Kita lanjut ke sebelah sana. Ini yang ini telah dilakukan irigasi atau menggundukan tanah dekat pohon. Dikhawatirkan takut tergenang air hujan ya teman-teman, dikarenakan di sini curah hujannya sangat tinggi. Ini juga sama. Ini jenis pohon apokat Miki. Alhamdulillah. Ini kemarin sama terkena jamur juga. Tingginya lumayan lah untuk percabangan juga, alhamdulillah. Sudah 2 meteran tingginya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya penggunaan catnya apa atau campurannya apa lagi selain cat atau obat, boleh komen di bawah. Insya Allah saya akan jawab. Ya, kita di sini saling berbagi ilmu aja. Saya juga sama petani pemula di sini. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu. Ini jenis pohon apokat Markus. Alhamdulillah sedang terobos juga. Ini kaki ganda ya teman-teman. Percabangannya lumayan bagus. Alhamdulillah perawatan seadanya. Dan ini hasilnya. Mungkin video dari saya sampai di sini saja, dikarenakan cuacanya sudah mendung dan juga mulai gerimis teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.